Wow, menghilang seperti di orbit. Wow, kotaknya kemana ya? Weh, aku duduk di sini ya. Aduh, capeknya bah, habis ngantri. Di sana bah, kau tuh. Itu si Fanny sama Mita duduk di situ nanti. Eh, katanya orang kalau kebanyakan ngegas bisa kena azab. Dih, mitos dari mana gitu? Emang betul kok. Kenapa, Sar? Udah makanmu. Eh, kenapa suaramu? Nah, kan? Kena azab kau kan? Eh, Raki, kau sih. Kan gimana sudah nih? Lah, kok aku? Sar, coba ngomong. A, I, U, E, O. Oh, aku tahu. Coba nih, kasih minum Bayagon. Pakai gas, gas. Minta semi bukan tin. Eh, kau ngomong apa? Bang, gak ngerti aku nih. Eh, gimana nih? Gak bisa juga. Tuh bos, sudah kerja apa nih? Bang, kau ini dia tuh. Kalau masih gak bisa, kita bawa ke rumah sakit jiwa aja lah. Tikus, tikus, kenapa? Hah? Aduh, aku bingung, gak ngerti nih. Siapa tadi tanggung jawab nih? Eh, Sar, kau jangan mati dulu. Surat wasiat belum kau tulis. Sama harta warisan belum kau serahin ke aku. Cek, cek, tes 1-2 kepada seluruh awak penumpang. Nah, balik sudah suara aku. Gak mau bilang makasih sih, tapi thank you. Kok dia tahu cara nyembuhin Serena ya? Lah iya ya. Gak tau lah juga. Eh, itu kotak apa? Weh, tadi aku telan itu kayaknya. Jangan-jangan itu yang buat suara aku berubah. Loh, kotaknya tiba-tiba hilang!